berhasil. I'm so sorry. Tidak berhasil saya mengorek-ngorek kemana mereka akan pergi bulan madu. Jadi paparazzi nggak ada yang bisa datang ke situ ya. Kayaknya mereka perginya ke tempat yang sangat terpencil. Suatu desa di Tretes. Aku dulu waktu kecil suka naik kuda ke Tretes. Sama. Seru banget. Aku kamu juga? Aku pernah disepak kuda di Tretes. Di Tretes? Serius. Oh itu kamu? Oh kudanya? Gue iya, kudanya aku. Anak kecil meraung-raung. Terus setelah menikah ini gak ada yang saling melarang untuk pekerjaan dong. Pekerjaan jalan terus. Kamu lagi ada proyek apa, Ai? Ada upcoming sih. Ada movie. Ada movie? Film. Movie-nya apa? Genrenya apa? Apa ya? Action. Kayak yang kemarin VHS 2 itu yang aku lihat kamu sampai di dalam mobil terus itunya ada di atas. Ingusnya yang terkenal. Iya, itu oke banget loh. Totalitas, harus nonton film itu. Totalitas kamu di situ luar biasa. Seperti apa filmnya? Boleh tahu nggak sih siapa aja yang terlibat di situ? Atau masih rahasia? Banyak sih. Cast-nya luar biasa. Banyak. Sutradaranya? Sutradaranya. Udah boleh tahu belum sih? Boleh. Timo Cahyanto. Wow. Ini film mulai syuting di? Mulai syuting di? Mulai syutingnya kapan? Juli. Juli. Jadi it's a thriller? Action? Action, ya yeah, action pack. Action pack, wah kita tunggu ya filmnya. Berarti kalau Juli baru mau syuting, baru tahun depan kali ya? Ya, yeah, soalnya... Is this another international juga, yes. International release juga? Mm-mm. Wow, perlu itu gak sih mereka perlu cewek untuk di film itu juga? Udah ada. Udah ada? Gak usah pemeran utama? Udah banyak. Sok banget sih kamu. Enggak bercanda. Udah so. Banyak. Coba nanti aku tanya ya. Iya kamu tanyain ya Sarah, saya jadi apa, penjual sayur atau apa? Kan international release, pakai bahasa Inggris filmnya. No, enggak. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia fasih banget soalnya. Kasih tau ya, Timo ya. Oke, kalau Renata modeling masih jalan terus. Masih modeling. Enggak ada larangan dari sang suami yang kelihatannya tampangnya galak banget ini. Diam di rumah. Diam di dapur. Di sini, di rumah saya yang ditindas. Kamu? Enggak bercanda. Enggak apa-apa kalau enggak bercanda juga. Enggak bercanda juga, oke. Sebetulnya di antara kalian nih enggak ada yang galak ya? Dia galak. Kamu galak. Dia galak? Enggak. Enggak apa-apa galak. Kamu yang galak. Benar dong. Ngeri banget ya AI-nya. Serem-serem gimana kayak di film-filmnya ya. Tampangnya ngeri deh aku. Galaknya, tapi kan galak itu mungkin bukan berarti galak teriak-teriak, tegas sekali. Dalam hal apa? Dalam hal kalau ngasih tahu. Dalam hal ngasih tahu, misalnya apa? Kamu jangan gini-gini gitu. Kamu jangan naik kaki ke atas meja gitu. Kalau di restoran jangan duduk di atas meja. Kamu bukannya lagi ngomongin diri sendiri itu. Oh my God, perempuan lain. Siapa ini? Ada perempuan lain di pernikahan mereka. Harus siapa ini? Seenaknya menutup mata dengan... Ini perempuan? Insya Allah. Siapakah perempuan ini? Sayang, kamu gak cemburu. Enggak, kayaknya dia cuek. Carain sini dong. Nah, sialan. Kamu boleh duduk di antara mereka deh, apa kabar? Jadi siapakah perempuan Wah, ini? Wah, mati deh. Kenapa kamu bilang begitu? Silakan, silakan. Oh, jangan duduk di situ. Kamu duduk di antara mereka. Duduk di antara mereka. Wah. Kenapa? Jangan bongkar. Jadi sebetulnya ada apa dengan kalian bertiga? Apa lo rumah tangga? Ada apa sih? Siapakah dia? Coba kamu jelaskan siapakah dirimu. Sebetulnya film Sampai Ujung Dunia itu takdirnya dia, bukan gue. Jadi kamu yang tahu tentang pendekatan mereka dari awal? Bukan cuma pendekatan sih, tapi dari modus sampai... Oh ada modus? Oh kamu geser ke sini. Coba mbaknya coba geser. Kamu geser ke sini aja, kita ngegosipnya lebih. Biarin mereka dua sejoli, kan mereka baru menikah. Biar dempet cepat punya anak. Maaf ya, Ai. Kamu tahu gak? Bisa jaim kalau ada gue. Tuh lihat, dia lagi berantem. Kamu tahu yang panggil dia? Kamu tahu dia? Enggak, nanya. Oh iya, oke. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari awal? Yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Yang bagus dan yang gak terlalu bagus. Ini ratingnya harus naik acara ini. Gak ada yang bagus kok. Gak ada yang bagus, oke. Apa yang terjadi? Ya, dari pertama tahu syuting sama Renata, nyamperin aku ke lokasi, main. Ceritanya mau jemput. Jadi kamu tuh bersahabat sama siapa nih awalnya? Sama Ai. Sama Ai. Terus pas tahu aku syuting sama Renata, dia udah bilang salamin ya Ian gitu. Syuting hari kedua di Puncak, aku bilang sama Renata dapat salam dari Ai.
Renata nggak percaya bilangnya. Salah orang kali maksudnya sepupu gue Mariannya. Hmm. Bukan, kata ayah Renata. Ya. Atau Sarah Sehan, bener Renata atau Sarah Sehan? Karena antara Renata, Mariana dan Sarah Sehan tuh orang suka itu loh, terkecoh. Oke, terus sedih gitu apa? Tapi nggak salam balik, Renata nggak salam balik. Nggak, nggak salam balik, diam aja dia. Jual mahal gitu. Pas lagi syuting di Jakarta, Ayi nyempetin datang ke lokasi. Okay. Bilangnya jemput aku, ngomong ke direkturnya mau jemput Ayin gitu. Okay. Kebetulan juga. Karena tengah malam udah kecapean, aku lupa malah ngenalin mereka berdua. Oh, padahal jadi, dia udah kedip-kedip. Siapa Ai? Kedip-kedip gimana sih kamu? Nah, jadi gini, paling bisa. Jadi dia nggak bilang kalau misalnya udah bilang ke Renata, kalau aku mau datang. Oke. Okay. Dia bilangnya udah lo kesini aja. Enggak. Akhirnya ya udah ini, gue belaga jemput lo ya. Bilangnya gitu kan. Nah, sok cuek, tapi dia, mata kamu tapi ngeliatin ke aku juga. Iya, gue liat matanya dia. Oh, ngeliat juga. Atau mungkin ngeliat ke tempat makanan di belakang kamu, Ay. Habis itu datang tapi sok cuek dong. Okay. Karena kan taunya kan dia gak bakal, dia gak tahu kalau misalnya mau untuk dia. Uh-huh. Taunya untuk Ain, okay. Gitu. Udah belaga-belaga gitu, Sal. Sama sekali gak say hi, gak apa, Sal. Uh-huh. Sampai belum, akhirnya baru tahu dari Ain. In, itu Renata tadi ngeliatin sebetulnya dia tahu gak sih? Dia tahu lo mau kesini, orang gue bilang, hah? Kalau misalnya, mestinya kalau misalnya dia tahu aku datang ke sana untuk Renata, kan at least aku samperin Renata dong. Iya. Ini kan jadi malu. Jadi malu udah lewat. Oh, kan gagal tuh. Gagal. Jadi pertama gagal. Nah, yang kedua, kan Renata syuting terakhir tuh rap di Belanda. Aku nggak ikut karena satu dan lain hal. Nah, dia pulang dari Belanda itu bawain aku coklat banyak. Oke, okay, ya, Renata. Terus akhirnya kita janjian ketemu dong untuk ngasih coklatnya di PIM. Uh-huh. Ngopi-ngopi sekalian cerita-cerita. Oke. Okay. Terus udah gitu, aku di PIM 2 sama Renata. Ai, padahal tahu banget nih kita berangkat bareng. Oke. Okay. Ya, sekalian aku buka ya. Oh, dia kan tahu cerita ini Renata. Sekalian ya. Dia kasih skenario. Buka aja apapun semuanya, dibuka dia aja. Dia skenarioin anak gue, dimodusin. Nanti Om Ai sama kamu beli kado buat kamu kan ya. Terus mama biar situ nanti bilang kita susul mama ke mama lagi ngopi di Tante Red. Oke. Jadi satu. Oke. Kamu tahu itu. Ya, kado dan di tengah-tengah kosong gitu dia teriak, Renata. Satu PIM itu denger kali. Dia. Iya, dan anak gue malu, "Mah, Om Ai teriak satu mall denger ngeliatin semua. Om Ai katanya bintang film kok gini aku sih?" Aku malu. Anaknya umur berapa? Waktu itu ulang tahun ke-9. Aduh, trauma loh itu anak kecil ulang tahun ke-9. Kamu teriak-teriak kayak gitu, Ai. You responsible. Terus. Terus dia bilang, "Om Ai malu-maluin mah." Dia teriak-teriak Renata. Dan yang penting Renatanya malu gak? Nah, kan gak ada. Oh ya gak ada, oke. Yang denger. Ada Luna nggak jauh dari situ. Oh, Ai Renata. Padahal belum kenal. Nah, ngapain teriak-teriak itu kenapa? Karena pengen nggak sabar mau kenalan. Gemes aja. No, in love with her. Oh, in love. Sampai akhirnya gerak-gerak kayak gitu. Teriak sendiri gitu. Pantesan ada muka kamu di depan pintu masuk. Ben, from this place nggak boleh masuk lagi. Yang suka teriak-teriak. Udah nggak biasa bohong, disuruh bohong lagi kan. Ceritanya nanti sama Mama itu nggak sengaja ketemu. Gue ketemu anak lo nih, terus gue nggak susul lo di mana? Oh, hari gitu ya. Gak bisa. Tapi kamu juga modus. Oh, dia juga modus? Apa modusnya? Kamu, aku lagi di Bali, kamu besuk kakak aku iya, lagi itu, sakit. Kan, betul. Kan sakit katanya. Iya, saling modus-modusan nih. Ini pasangan modus nih, gile. Lur jaga gengsi. Oh, akhirnya jadi. Gitu. Keren. Aku masih pakai gengsi. Dan gue bantalannya. Gak masalah, akhirnya bersatu dengan MC Ronald di pernikahan mereka. MC Ronald. MC-nya Ronald kan, bukan aku kan. Padahal modusin aku kayak biar aku jadi MC-nya. Ini ada hadiah pernikahan untuk kalian. Asik. Ya, semoga dengan kaos ini kalian cepat punya anak. Amin. Ini kaos paling seksi loh.
Ada yang peran kecil enggak? Dikecilin aja nanti kalau ada Permak Levis kamu panggil. Untuk Le Petit Baby. Oh, nanti kalau udah ada babynya aku kasih ya. Aing, thank you so much. Thank sukses so untuk much. Filmmu yang mau syuting di bulan Juli. Renata, terima kasih. Ini buat kamu. Wah, thank you. It's good to have you. Terima kasih ceritanya. Besok kesini lagi ya. Pasti modusnya masih banyak kan, Aing kan? Oke, okay, terima kasih untuk semuanya. Good night, teman-teman dari Universitas Atmajaya. Thank you. Selamat malam yang nonton. Thank you.